Afwan, Butet, terus gimana dong? Nah, udahlah main aja. Oh, lanjut, Ted. Nah, sekarang ayo, ayo. Maaf ya, Bu, sebelumnya. Saya bukannya mau ikut campur untuk Ibu mendidik anak Ibu. Tapi ada baiknya Ibu itu sama Saskia jangan terlalu keras. Kasihan, dia itu masih anak-anak. Ustazah, saya juga kan melakukan ini semua untuk kebaikannya Saskia. Saya nggak mau bakatnya Saskia itu jadi sia-sia. Apalagi cuma karena untuk bermain-main aja. Iya, saya paham. Setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi alangkah lebih baiknya sebagai orang tua jangan memaksakan, Bu. Takutnya nanti anaknya jadi tertekan. Mari, Bu. Ya. Assalamualaikum. Disuruh sama maminya supaya dia latihan di sini. Tapi kok tak ada sih Saskianya? Loh, gimana pula dia nih? Oh, mungkin ini kali ya Saskia bohong kali. Oh, mungkin dia latihan cuman ngumpet. Mungkin. Coba aja kita cari. Afwan. Udah. Mendingan sekarang kita cari Saskianya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian kenapa kok mukanya pada piknik begitu? Panik, Ustaz Musa. Iya, itu maksudnya. Kenapa, ada apa? Ustaz Musa tinggal si Saskia tak? Soalnya si Saskia itu tak ada di kamarnya. Gak ada di kamar? Gak ada. Di kamar mandi ada gak? Gak ada. Di dapur? Gak ada. Di aula? Gak ada. Di hati kamu? Oh. Mana ya Saskia ya? Kalau hilang, apa sih? Masa digondol kucing? Bah, Ustadz Musa, memangnya si Saskia itu ikan asin? Harusnya? Ikan duyung. Afwan, ikan paus? Ikan hiu. Cari di laut kalau gitu. Ayo, ayo. Gimana sih? Waalaikumsalam. Ini ada apa kok pada ngumpul-ngumpul? Ini... mohon maaf ya semuanya. Jadi si Saskia itu hilang. Apa? Hilang. Saskia hilang. Iya, jadi ceritanya itu tadi si Saskia itu kan lagi latihan di kamarnya. Abis itu pas kita cek lagi, ternyata Saskianya menghilang. Aduh, gimana nih Ustazah? Saya khawatir takut dia kenapa-napa. Ibu tenang aja ya, sabar. Nanti kita bantu untuk cari. Ustaz bisa bantuin cariin Saskia kan? Oh iya. Kalau untuk Ustaz dan Yoi sih, saya jangan cari Saskia. Menemani sampai mati pun saya siap. Oh iya. Maksud saya,
saya akan bertanggung jawab mencari Saskia sampai ketemu, itu maksudnya di situ. Ayo. Mari, Saskia, mari. Ya. Pak sutradara yang saya hormati. Insya Allah set Pak sutradara sudah selesai, dibantu dari santri kunanta dan juga sama Pak Ustadz dan para hansip saya. Pak Lurah, Pak Ustadz Ridwan dan juga bapak-bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu saya untuk membangun setnya kembali. Ya, luar biasa. Ya. Kalau mungkin Pak sutradara nggak yakin, bisa dicek kok. Bapak cek dulu benar apa tidaknya nih, udah selesai apa belum set untuk syuting bapak. Nggak apa-apa, silakan. Tapi kebetulan di sana juga ada hansip saya yang satu, hansip Narji lagi menjaga di sana, Pak. Iya. Oke, kalau begitu saya cek dulu setnya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, hebat kan? Ya, Pak Ustadz ya? Iya. Iya, pasti itu, Pak. Ada apa, Ustadz? Sebentar, Pak Lurah. Ustadz Musa. Silakan. Assalamualaikum. Iya, Ustadz. Astagfirullahalazim. Ini nanti saya bantu cari. Iya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kayaknya ada apa ya, Pak Ustadz ya? Ini Saskia, artisnya mereka hilang.